Ternyata pemain keyboard kita ini dia di gitar juga ahli, dia main gitar ternyata. Multi talenta dia ternyata ini. Nih. Padahal dia sering main keyboard tapi megang gitar seperti terbiasa dia udah. Bener-bener mantep ini orang kecil-kecil gini. Dulu main gitar. Tapi sering main gitar dulu ya. Awalnya apa sih main apa dulu? Main gitar. Baru ke keyboard gitu. Tapi pas udah main dangdut langsung ke keyboard gitu. Enggak, ya langsung ke gitar dulu sih sebelumnya mah. Tapi main dangdut. Dangdut sama main bass. Lead melodi. Jadi enggak sih, bisa-bisa doang. Waktu itu keyboard belum bisa tuh. Bisa cuma dasar-dasar doang. Pepet. Akhirnya udah tuh dalam jadi main keyboard sampai sekarang. Gitu. Tahun berapa itu? SD, itu masih SD. SD. SD kelas 5 SD. Kelas 5 SD. Tahun 2000. Tahun 2000. Ya. Terus gabung ke grup Depok. Depok gimana? Enggak, sama di sana ada di Cibinong, di Tradenan. Ada grup di sana. Terus yang kemarin-marin? Terus gabung ke grup Depok. Depok gimana? Enggak, sama di sana ada di Cibinong, di Tradenan. Ada grup di sana. Terus yang kemarin-marin? Yes. Berarti terakhir bass. Terakhir bass. Terus baru ke pemilis. Iya. Tantangan enakan di mana nih? Tantangan enakan di mana? Iya. Iya. Jadi main OT agak, kan seringnya main OT tadi kan. Iya. Sekarang agak berkurang. Lupa iya. Jadi enggak terbiasa lagi. Iya. Agak abok. Bagaimana rasanya itu pas di pamilis itu ya? Pas di pamilis. Rasanya apa ya? Karena sekarang itu kalau awal, apalagi lagu-lagu emang, astaga. Iya. Lagu-lagu soneta. Ah. Banyak yang gak tahunya itu lagu-lagu jadul. Iya, iya, iya. Kalau soneta, kalau lagu-lagu sekarang-sekarang sih ya, pasti banyak yang tahu lah ya. Kalau lagu jadul
kalau di bosan itu aneh, ini di Kamis tuh yeah. Bosan lagu banyak sih apa sih tuh yang itu Oh, jurang pemisah. Seumur umur kalau pernah ada pemilis. Tapi apa namanya di pemilis kan jenis musiknya agak ngebeat juga kan ya? Ya katakanlah. Mental sebenarnya. Kita mah dengar metal kita batal. Tapi emang ya alhamdulillah jadi ketemu sih ya, jadi ketemu porsi-porsi kita. Gitu. Makanya dulu dikirain pamilis tuh apa baku gitu, baku dikirain. Nggak baku kan? Emang ada yang bilang begitu juga sih. Apa? Ya katakanlah. Mental sebenarnya. Kita mah dengar mental kita batal. Tapi emang ya alhamdulillah jadi ketemu sih ya, jadi ketemu porsi-porsi kita. Gitu. Makanya dulu dikirain pamilis tuh apa baku gitu, baku dikirain. Nggak baku kan? Emang ada yang bilang begitu juga sih. Iya. Apa ada yang bilang pamilis itu kan baku ya begitu? Pamilis kan itu kan semua nggak baku, justru malah metal. Berarti chemistry-nya ketemu gitu. Itulah wawancara saya dengan Bang Ayat. Tadi katanya dia malu ngomong, akhirnya saya jebak. Oke kawan-kawan, akhirnya mau juga dia ngomong. Ternyata dia bisa main gitar. Wih, nyaingin gue dia. Aduh, gue gak boleh main-main nih. Harus serius. Wow, tangannya udah beda. Ya, itu Bang Ayat namanya, pemain keyboard kita Pak Mario. Oke, Bang Ayat, makasih. Yo.